Penyusunan pertanyaan bagi paslon gubernur dan wakil gubernur Kalbar putaran kedua oleh tim penilai yang terdiri dari akademisi, pakar hukum dan pemerintah serta tokoh masyarakat dan profesi dinilai sangat baik. Ketiga pasangan calon mampu menyampaikan program visi dan misi mereka. Debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat putaran kedua yang dilaksanakan di Kubu Resort pada Sabtu malam kemarin mengangkat tema tentang pembangunan yang ramah dan berwawasan lingkungan. Dalam kesempatan ini, dibedah visi dan misi para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat. Menurut Ketua Tim Penilai, Dr. Saripah Emma Rahmaniah mengatakan, tim penilai tidak berhak untuk memberikan penilaian terkait penyampaian visi dan misi pasangan calon gubernur, namun masyarakatlah yang berhak menilainya. Dari tim penilai, dari tim perumus tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian atas apa yang sudah dipaparkan oleh paslon 1, 2, dan 3. Tapi yang jelas semua paslon sudah memaparkan, mensinkronkan, menselaraskan antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam debat tahap kedua ini dengan misi dan visi dan misi yang sudah mereka sampaikan kepada publik. Tim penilai melihat jawaban yang diberikan oleh para kandidat sangat baik dan terarah, meski waktu yang diberikan cukup pendek, yakni hanya 1,5 menit. Dari Pontianak, Barlian Pasore melaporkan.